Presiden Joko Widodo telah melonggarkan penggunaan masker bagi masyarakat di ruang terbuka sebagai transisi tahapan pandemi menuju endemi. Kebijakan pemerintah pusat mendapat dukungan dari Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Menurut Marten, kebijakan pelonggaran penggunaan masker menjadi salah satu pemulihan perekonomian. Marten menjelaskan kebijakan pelonggaran penggunaan masker ini akan disosialisasikan kepada masyarakat. Namun demikian, kebijakan pelonggaran penggunaan masker tidak akan diterapkan kepada semua masyarakat. Marten menghimbau masyarakat lanjut usia atau yang memiliki penyakit komorbid diwajibkan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan daripada Bapak Presiden karena itu setiap kami kalau melakukan kunjungan ke pasar, ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, selalu itu yang disuarakan oleh masyarakat, kapan bisa kita melakukan aktivitas dengan tidak selalu mengenakan masker dan lain sebagainya. Dan ini saya kira suatu hal yang menggembirakan masyarakat. Tetapi demi kesehatan kita semua, saya tetap menganjurkan bagi mereka yang menggunakan masker, ya silakan. Apalagi dalam penegasan presiden itu, mereka yang sudah tua atau mungkin dia ada komorbid dan lain sebagainya, dia tetap menggunakan masker. Saat ini pemerintah Kota Gorontalo masih menunggu surat edaran dari Satuan Tugas Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti kebijakan pelonggaran masker. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.